Sebab itu ada orang kan dia tanya, bila dia pergi buat haji dia jumpa orang-orang India, kalau orang muda India, dia datang muda orang India. Betul tak acik-acik? Lepas tu adalah seorang hamba Allah, dia share, dia tanya orang India. Orang lelaki lah dia tanya, macam mana kamu orang muda boleh datang dan tunaikan haji? Kamu kan muda lagi dan kita tahu dia orang-orang susah, orang miskin. Bukan duduk hotel macam orang Melayu, orang Malaysia. Lepas tu dia jawab apa? Kami bila dapat je kerja, duit simpanan pertama terus simpan untuk haji. Tapi anak muda kita hari ni macam mana? Masuk bulan kedua, beli kereta. Masuk berapa bulan, beli rumah. Tak masuk dalam list haji. Simpan haji dulu dan cukup baru nak beli benda lain. Betul atau tidak? Betul. Betul. Dia kata tak mampu, tak boleh lagi. Sedangkan rumah beratus ribu dah boleh beli, kereta beratus ribu dah boleh beli, dah pergi berjalan sana, dah berpusing makan apa semua. Tapi jawab tak mampu. Kalau mati dalam umur 30-40, sedangkan sebenarnya dia mampu, agak-agak macam mana? Nauzubillah min zalik. Saya sebut benda ni sebab ramai orang kita ambil mudah. Sebab apa? Ayat tu menunaikan haji sekiranya mampu. Jadi ambil mudah sebab tak mampu. Tapi macam mana mampu nak beli benda-benda lain yang jauh lebih mahal nilai dia. Itu cara bila orang yang faham, contoh orang India kan. Masuk pada gaji dia tak tinggi. Bila je bukan fikir nak kumpul duit nak beli-beli barang, tidak. Tapi duit mesti dikumpulkan untuk pergi haji dulu. Barulah datang benda-benda lain. Masya Allah. Ini kita kena ubah persepsi orang muda. Dan kita tahu haji adalah ibadah menggunakan pekerjaan. Dia mesti sehat, kuat, baru betul-betul boleh kuat menunaikan haji. Betul kan? Masya Allah. Saya tak sebut lagi. Pada jemaah sekalian, umur dah 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih, ada 70 lebih. Anda diberi gelaran warga emas. Sebab apa warga emas? Ibu-ibu sekalian. Emas tu mahal, betul tak? Berharga. Umur yang paling berharga, umur-umur akhir begini. Sebab ramai orang nak umur macam acik-acik semua tapi tak sampai. Umur 40 dah meninggal dunia. Umur 50 dah meninggal dunia. Tak sampai kepada umur seperti ibu-ibu hajah-hajah sekalian. Yang mana umur seperti ibu-ibu sekarang ni, nafsu dah menurun, betul tak? Betul. Nafsu dah menurun. Nafsu marah dah kurang belum? Dah tak larat nak marah, betul tak? Mampu tengok je. Dulu masa muda, gagah kan ikut nafsu marah tu. Boleh kejar anak tu, laju. Suara tu boleh kuat tu, satu taman dengar. Sebab apa? Nafsu amarah, betul tak? Masa muda dulu, nafsu amarah kuat. Sekarang dah tua, dah umur 50-60, nafsu amarah turun. Bebe pun dah tak larat, cakap sikit je. Kadang tengok. Kadang tanya simple je soalan. Ni siapalah yang makan tak basuh ni? Padahal dah tahu duduk dua orang je. Takkan dua orang lain kan? Ni siapa baca surat khabar tak lipat ni? Ni kain plekat siapa bergulung ni? Ha, kan? Dia tanya orang tu keri terasa. Pendek je tapi pedas, betul kan? Tapi pedas. Sebenarnya apa yang berlaku tu kan, suami kita tu kan, dia buat panggil macam budak-budak tu kan? Siapa ada suami lagi angkat tangan? Oh, Masya Allah, umur panjang suami isteri. Dia masalah, sebab apa saya cakap macam ni? Sebab saya dulu pun dincara, ramai orang tua datang ada masalah. Ramai juga orang tua bergaduh, nak bercerai. Sebab masing-masing ada masalah kan? Yang perempuan nak menopause. Saya ni kan, kemarin cakap dekat pakcik, pakcik, isteri pakcik ni nak monopos ni. Saya tak kira apa-apa pos, Ustazah. Alasan je pos. Ayah, dia buat perangai tu, dia panggil cik nak marah ini. Saya kata pakcik, saya pun tunjuklah dari sudut. Saya dari sudut kesihatan. Ini bukan dibuat-buat. Hormon tengah ni, dia mudah marah, dia mudah mudi, dia sedih, dia nak perhatian yang ni. Hai, malah nak layan orang tua, orang lelaki kan. Saya kata ginilah pakcik. Pakcik bawa orang rumah pergi jumpa doktor. Boleh tak pakcik? Ha. Jadi ke Ustazah? Bawa dulu. Dah bawa pergi jumpa doktor. Doktor cek hormon yang sangat teruk. Mengganggu apa. Doktor bagi ubat hormon. Ada doktor bagi ubat-ubat tertentu. Tak lama tu kan saya telefon pakcik macam mana. Dah elok dah. Itu hari macam Karen. Saya nak sentuh tak boleh. Keruk macam Karen. Sekarang dah jadi macam magnet balik. Ha.
Betul tak ibu-ibu sekalian? Kalau kita rasa macam ada benda tak kena dalam diri kita, kena pergi berubat, pergilah jumpa doktor. Itu bukan diri kita, betul tak? Ha, kita bukan pemarah macam tu. Dulu kalau suami balik lambat, bang kenapa lambat? Sekarang dah balik ke? Ha, jadi terbalik pula. Ramai mana yang jumpa saya orang tua? Ustazah, tak kenapa rasa menyampah pula tengok orang tua. Orang tua mana? Suami saya. Oh, panggil orang tua dah. Tak panggil dah suami, abang. Saya kata, Acik, ada benda yang tak kena dalam diri Acik ni. Acik jangan terlalu salahkan diri, rasa teruk, berdosa, isteri yang ni. Mau saya isteri yang teruk, duk menangis kemungan, pergi jumpa doktor. Ada benda tak stabil. Bila cek teruk sangat hormonnya, doktor akan ni bagi. Apa salahnya? Sekejap je, lepas tu pulih, okey. Bukan gangguan-gangguan ke? Gangguan syaitan ke jin? Duk fikir salahkan jin. Ha, kan syaitan? Subhanallah. Baiklah, bila umur dah macam ni, semua nafsu menurun. Nafsu makan pun dah menurun, betul tak? Makan sikit. Kalau masa muda dulu macam mana? Kalau pinggan tu besar, penuh pinggan tu lah. Kalau pergi kenduri, ambil. Sekarang ambil sikit, subhanallah. Itu nikmat sebenarnya. Nafsu apa lagi? Nafsu membeli kan? Tengok sekarang, bawa kopal tu je. Kalau orang negeri lah, ha, bawa tu, bawa ni. Dulu masa muda kan bergaya. Sekarang dah tak kisah mana yang kita sambar, betul tak? Ha, tengok je. Nafsu tu dah menurun. Nafsu berjalan. Ada. Memang ada, tapi tak teruk macam masa muda lah. Dah menurun sikit sebab tak larat, dah sakit lutut. Subhanallah, sakit lutut di usia tua macam ibu-ibu ni satu nikmat. Bayangkan kalau lutut tu tak sakit, tak sampai kuliah ni. Kat mana? Oh, duduk kat Turki. Lepas habis 2 minggu kat sini pula, lutut macam orang muda. Nama pun barang lama, betul tak? Benda dah guna lama, subhanallah. Kenapa bila sakit lutut dia dilihat nikmat, kurang-kurangnya ada lutut untuk rasa. Ramai mana orang tua umur sebaya dah kena potong, betul tak? Kecil manis, tak ada lutut. Dah hilang terus. Tapi nak sebutnya sakit lutut tu ibu-ibu sekalian membuatkan kita tak berjalan jauh. Akhirnya sampai kita di rumah Allah, masjid. Anak ajak berjalan, tak apalah kau pergilah, mak tak larat. Daripada mak duduk kat rumah, mak pergi masjid. Akhirnya sampai kat masjid. Kalau tak sakit, segar macam orang muda, kejap rumah anak tu, kejap rumah anak ni. Kejap pergi sana, kejap pergi sini. Rupanya Allah bagi kita sakit supaya kita berdiam di rumah Allah lebih lama. Saya nak tanya dengan waktu muda, dengan waktu sekarang, mana lagi lama duduk atas tikar sejadah? Sekarang, betul tak? Boleh duduk zikir, boleh duduk sambung baca Quran. Masa muda banyak kerja nak buat. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, kalau orang tanya lepas ni apa khabar cik? Jawab apa? Alhamdulillah sehat. Jangan disambung lagi. Ramai yang suka sambung. Alhamdulillah sehat, tapi lutut ni ha. Dia sambung, dia nak sebut bahagian yang sakit tu. Ucap alhamdulillah sehat, subhanallah. Allah tengok hamba ku ni, walaupun dia sakit lutut, dia sakit pinggang, dia tak sebut yang sakit tu. Dia membesarkan kesyukuran kepada Allah. InsyaAllah sehat lutut dia. Tapi yang selalu dia sebut lutut ni ha, sehat ustazah, sehat orang tua. Dia nak juga tambah, yo acik memang dah tua, cik tak payah cakap. Kan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum. Sekiranya kamu kufur dengan nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Takkan hujung-hujung usia kita nak lagi memiliki lidah yang suka mengeluh. Kalau kita nak adil dengan Allah, orang tanya, apa khabar cik? Alhamdulillah, sehat. Lutut je sakit. Mata sehat, hidung sehat, mulut sehat, telinga sehat, tangan sehat. Kena sebut bagi yang sehat. Tapi kita tak sebut, kita hanya sebut, mention, duk sebut-sebut yang sakit. Pinggang ni ha, ini ni ha, tak boleh nak duduk lama. Kalau orang tanya, kita nak ucap syukur tu bukan sebab manusia, kerana Allah. Alhamdulillah sehat, acik sehat. Walaupun tengah duk tahan sakit tu. Saya jumpa ramai yang begini, ibu-ibu sekalian. Jemaah saya di Seremban terutamanya, yang saya tak tahu meninggal. Saya tanya jemaah lain, dia meninggal sebab apa? Ustazah, dia ada 4 kanser. Saya tak tahu pun selama ni kalau saya tanya, alhamdulillah sehat.
Tak pernah cerita, ustazah tolong doa saya kanser. Berapa orang jemaah saya, orang tua yang saya tahu dia meninggal dengan kanser. Tapi dia datang pula, dia gagahkan diri ustazah. Dia cuba senyum. Orang pun kan, ramai yang tak tahu dia sebenarnya sakit kanser. Tapi bila saya pergi ziarah, saya tanya anak-anak dia, saya tengok muka dia, saya tengah cerita kematian dia. Bila akhir kematian dia boleh ucap kalimah, La ilaha illallah. Bukan mudah ya. Sebab ramai orang kita, orang Islam kita, walaupun orang soleh meninggal, kadang-kadang tak boleh ucap La ilaha illallah. Sebab itu para ulama ada sebut, empat khazanah ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri ahli syurga Allah, dia mampu merahsiakan sakit. Sakit dirahsiakan, jadi rahsia dia dengan Allah. Dia tak nak sebut-sebut, tapi depan doktor kena cakap lah, takkan jumpa doktor, ya makcik ada apa? Rahsia dengan Allah. Habis tu saya nak tolong makcik, makcik sakit bagi abana, biarlah rahsia cik dengan Allah. Dah jumpa doktor, wajiblah bagi tahu sakit bagi mana-mana. Yang jadi masalah kita ni nak disebut-sebut pada semua orang supaya orang tahu semua kita sedang sakit. Sedangkan Nabi pernah pergi ziarah Al-Ummul Ala, ketika kita Ummul Ala sakit, wahai Ummul Ala, sesungguhnya seorang hamba itu bila sakit, lalu dia sabar dan redha, dia berjalan atas muka bumi Allah tanpa dosa. Masya Allah. Jadi yang pertama tu, kalau berjaya menyembunyikan rasa sakit,